Polres Probolinggo menangkap seorang pemuda yang dituding mengunggah gambar Presiden Jokowi dengan caption tulisan yang dituding menghina. AJ 29 tahun, warga Kanigaran, Kota Probolinggo, harus berurusan dengan polisi pada Jumat siang. Dalam akun Facebooknya, tersangka mengunggah gambar Pangeran Diponegoro diubah menjadi wajah Presiden Joko Widodo. Dalam postingan tersebut, pelaku memberi caption dengan tulisan yang dituding menghina. Karena dianggap mengunggah postingan yang berbau ujaran kebencian, pelaku kemudian diamankan polisi. Dengan gambar seorang kepala Republik Indonesia, Presiden Jokowi, yang itu dengan gambar Pangeran Diponegoro. Hanya tulisan di situ tampak bertulisan yaitu Pangeran Diponegoro.